Isaac Hostman TV. Assalamualaikum. Terima kasih kerana masih lagi menonton channel Isaac Hostman TV. Anda senang menonton channel saya pedas, anda puas. Baiklah, aku rasa lama betul aku tak buat video makan pedas-pedas ni. So untuk hari ni, aku akan cuba secubit dua ayam goreng yang dicelup dalam sos samyang. So dekat depan aku ni ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 13 ketul ayam goreng. Kebanyakannya peha. Yang ni bahagian yang dekat bontot tu, bahagian lembut. So aku pun tak sabar nak makan, perut aku lapar gila siang tadi aku lari. So jom, jom tengok aku makan. Warna dia memang agak menakutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita cuba yang perlu. Okey, memang agak pedas. Aku ingat tak berapa pedas sangat. Bismillahirrahmanirrahim. Kuih ayam. Pedas tak? Minta maaf geng, memang akan berterabur sikit. Peha yang seterusnya. Big mistake. Aku ingat tak pedas tu. Pedas tu. Oi. Oi. Pasang banyak, semakin banyak.
Masalah dia kan, dia punya panas dekat bibir tu yang tak berapa nak boleh nak tahan tu. Rasa kebas. Bising ah. Saya belas, anda apa? Kebas dua mulut aku. Satu benda yang aku boleh cakap tentang sos samyang ni, sos dia bila makan banyak-banyak rasa macam agak masin juga. So, aku tak tahulah yang merah ni sebab warna dia ke ataupun sebab pedas. Ini agak apa-apa ya. Saya tak pedas, anda tak puas. Bismillah. Berair mata kalau tak sedap. Bismillah.
Aku rasa sos samyang tu tak adalah pedas sangat. Mungkin sebab aku dah lama tak makan pedas kot. That's boy. Pas. Alhamdulillah. Okay, geng, aku rasa cukup pula untuk setakat ni. Aku punya bawah bibir ni still merah-merah. Aku rasa sebab puana kot. Takkanlah pedas sangat sampai merah bibir kan. Macam biasa, kalau korang suka video ni, jangan lupa like video ni. Dan make sure korang subscribe channel aku. Tekan butang loceng dekat tepi tu untuk korang yang belum tekan. Supaya setiap kali aku upload video nanti, korang akan dapat notification video baru aku. Kalau korang berminat lagi nak tengok segmen Saya Pedas Anda Puas, korang boleh tulis komen korang dekat ruangan komen di bawah. Ataupun korang ada idea, juga boleh tulis dekat ruangan komen di bawah. Okay, itu saja untuk video kali ini. Kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Bye bye. Assalamualaikum.